Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ini gue lagi nyobain. Kalau kalian lihat video gue sebelumnya itu gue sempat ganti RCVT ya, pakai yang 1800 RPM, tapi buat MX Old gitu, dan per itu tuh lebih pendek daripada per yang sekarang gua pakai. Gua lagi pakai balik lagi nih ke 1500 RPM, punya New NMAX atau Aerox, lebih panjang pastinya. Bedanya satu ulir aja. Nah, ini ya gue lagi rasa-rasain aja apa perlu nggak ya beratin lagi rollernya. Kalau per CVT-nya sih udah pas sih, harusnya ini gue pakai ini. Nah, beratin roller tuh biar gak terlalu cepat gerung gitu, nggak tahu deh. Makanya fungsinya kita coba-coba aja terus. Tarikannya sih oke. Wah, ada X-Max nih, kita coba tarik nih. Kelihatannya gua bakalan cobain, benar-benar cobain pakai roller 12 gram sih. Ini yang sekarang gua pakai kan 11 gram ya. Jadi biar gak atasnya tuh gak nahan gitu. Ya walaupun percuma sih, sekarang gua pakai knalpot orisinil. Tapi paling enggak biar gak terlalu cepat gerung kali ya. Gua coba beratin lagi rollernya. Bandung lagi panas-panasnya, sampai kering kali di traffic lights itu tadi. Fun fact-nya nih, motor belum pernah dicuci dalam minggu ini. Pernah deh sekali. Iya, jadi pernah sekali dalam seminggu. Ini kita di daerah Kircon, Kiara Condong ya. Galau, 11 gram, 12 gram, bingung gue. Tapi kayaknya kalau buat
touring-touring panturaan gitu harus pakai 12 atau 13 gram kali ya. Itu boleh deh gua cobain 12 gram gua nanti ke yang Jaya. Iya, masuk. Kering lagi nih. Itu mungkin bedanya sama TDR, derajat pulley depannya juga beda kali ya. Terus yang pasti sliding shift kemarin juga bikin beda. Jadi yang ini setup ini lebih gerung teman-teman dan berhubung gua pakai knalpot standar, ecu standar, biar gak cepet overheat juga, gua gak mau mesin ini teriak-teriak banget sebenarnya. Jadi gua bakalan cobain ya, lagi-lagi cobain nih, pakai roller 12 gram ya teman-teman. Mungkin abis ini gue bakalan bikinin video part 2 nya. Jadi begini dulu aja mungkin part kegabutan test ride Kirian ya. Ya namanya lagi setting-setting. Kemarin sih TDR udah gue save setup yang paling pasnya kayak gimana gitu. Nah sekarang gue lagi pakai CVT Orion yang dimodifikasi kan. Jadi ikutin aja terus dan kelihatannya bakalan banyak juga nih proyekan NMAX ini. Ya kelihatannya gue bakalan bikin NMAX ini balik lagi ke modifikasi sebelumnya. Bosan soalnya, cuma ya gak tau ntar deh. Oke teman-teman, makasih banyak udah pada nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.